Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Ma'asyara muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Nurul Aisyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali bersama-sama untuk bertakarub dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu limpahkan rahmat dan juga berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam wasiat takwa sering kita dengar, bahkan juga sering kita bicarakan bagi para khotib Jumat, yaitu kalau kita mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, terdapat di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 102 bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Imam Jalaluddin Asyuti menafsirkan dalam tafsir Jalalain bahwa ayat tersebut maknanya adalah bi ayyu ta'a fala ya'si, dengan dia taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh untuk berbuat maksiat. Wa yashkuru fala yakfur. Yang maksudnya di sini adalah kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa yashkuru, maka tidak boleh wala yakfur, mengingkari nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadhkuru wala yunsa. Kalau dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal arti di sini adalah kita berzikir dimanapun dan kapanpun kita selalu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya tidak boleh lupa. Dalam arti lain di sini adalah kita lalai yang membuat diri kita melanggar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal wasiat takwa di sini itu pun juga berkaitan dengan tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada salah seorang laki-laki, dia mau berkata, ingin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia laki-laki itu ingin meminta nasihat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, izni wa aujiz, berilah nasihat kepadaku, ataupun juga ausini wa aujiz, berilah wasiat kepadaku sedikit saja. Wa fi riwayatin alimni wa aujiz, dalam riwayat hadis lain bahwa dia mengatakan ajarkanlah aku yang ringkas wahai Rasulullah SAW.
Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa idza kumta fi salatika fasholli salata muwaddi'. Itu yang pertama. Apabila engkau ingin menunaikan ibadah salat, maka salatlah kamu seakan-akan engkau akan berpisah dari dunia ini. Mumpung kita masih dikasih umur, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita perbaiki lagi dalam gerakan sholat kita. Baik itu dari takbiratul ihramnya, kemudian membaca suratul fatihahnya, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud maupun duduk, tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu pun juga perlu lagi kita perbaiki lagi dengan tumakninahnya. Jangan sampai kita meremehkan bahwa tumakninah itu hanya sekedar kita disepelekan. Tidak boleh itu dianggap remeh tumakninah. Karena tumakninah di sini merupakan salah satu kunci utama sholat kita, agar sholat senantiasa kita itu akan menjadi khusyuk ataupun tenang. Bahkan juga ruku itu pun juga harus disertai dengan tumakninah, itidal maupun juga sujud maupun yang lainnya. Ini pun salah satu rukun sholat kita yang sering kita sering kita abaikan. Kalau kita tidak memenuhi tumakninah kita, maka gagal sholat kita, maka batallah dan sia-sialah pahala sholat kita. Ketika nanti di akhirat nanti, kalau kita sudah wafat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholatmu? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza shaluhat faqad aflaha wa anjah." Apabila sholatmu itu baik, maka dia akan dapat memperoleh kesuksesan dan juga memperoleh keberuntungan. Namun sebaliknya, "Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Kalau sholatmu jelek karena tidak disertai dengan tumakninahnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga wajib-wajibnya maupun juga sunah-sunahnya, maka dia akan dapat memperoleh kegagalan dan mendapatkan nilai yang buruk. Itulah sholat dijadikan sebagai penolong kita. Wasta'inu bisabri wassolati, dan mintalah tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa inna halakabiratun illa alal khosyi'in, dan itu pun memang itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Inilah yang pertama. Kalau kita di hari ini perbaiki sholat kita, kalau di hari besoknya entah itu pun kita di antaranya ada yang sudah wafat, maka lihatlah di hari sebelumnya. Kalau sholat kita sudah benar-benar khusyuk, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang begitu berlipat ganda, dan tidak ada lagi pahala yang sia-sia di dalam sholatnya. Jangan sampai kita lalai dalam sholat. Kemudian yang kedua, yakni wala takallam bikalami minhu taqtadiru qoda. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang akan menimbulkan rasa kesal di esok hari. Yang kedua ini memang tentunya kita harus kembali lagi menjaga lisan kita. Harus kita qaulan sadidan, dan kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Qaulan kariman, mengeluarkan perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian juga perkataan yang qaulan layinan, perkataan yang lemah lembut. Zaman sekarang masih banyak juga ya membuli ataupun juga memaki-maki seseorang, walaupun cuma hanya di media sosial saja. Entah itu di Facebook, Instagram, Twitter, ataupun ya juga di media sosial yang lainnya. Maka kalau sudah mengeluarkan perkataan yang buruk, meskipun cuma hanya chat saja, dari ketikan tangan saja,
maka itu akan dapat menimbulkan rasa sakit hati bagi yang membacanya. Apalagi sekarang banyak banget untuk yang menimbulkan perpecahan yang disebabkan karena berita-berita hoax. Kembali lagi kita renungkan bersama-sama. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, baik itu dari secara lisannya maupun juga dari ketikan yang di chatting, yang di media sosial, maka lebih baik kita diam saja. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairu aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita berkata baik ataupun diam. Keluarkanlah perkataan-perkataan yang bermakna. Keluarkan perkataan-perkataan yang mengandung manfaat untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Karena di sini isinya di situ adalah nasihat menasehati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Renungan dalam surah Yasin yang sering kita dengar, surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itulah mulut mereka itu akan menjadi kunci, akan diam. Kemudian yang akan berbicara di situ hanyalah tangannya saja, sedangkan kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Tangan kita nanti yang akan berbicara ketika di akhirat nanti, sedangkan mulut kitanya ini hanya diam saja. Karena mulut kita yang ada di dalam anggota tubuh kita belum tentu mengeluarkan perkataan-perkataan yang jelas, belum tentu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan mulia. Nah, sedangkan tangan inilah yang akan berbicara, yang akan berbicara terhadap apa yang kita perbuat. Kemudian yang ketiga, yakni wa ajma'al ya'sa mimma, yaitu min, yaitu adalah orang yang berputus asa dari oleh-oleh atau pemberian dari apa yang diberikan oleh manusia. Wa ajma'al ya'sa fima yadayin nas. Yang ketiga ini perlunya kita diingatkan untuk diri sendiri maupun juga orang lain, bahwa tidak semuanya orang ingin menolong kita. Jangan terlalu berharap, misalnya si Fulan, wahai Fulan, bisakah kamu menolong saya? Ya memang, butuh pertolongan kepada orang lain itu pun juga perlu. Tetapi jangan terlalu berharap juga, dan juga jangan terlalu bergantung juga dengan pertolongan dengan orang lain. Sekali lagi, belum tentu bisa menolong kita apabila kitanya ini dalam keadaan kesulitan. Karena kalau orang, ya misalnya orang kaya, dia itu seorang pengusaha yang selalu diharapkan oleh orang miskin untuk meminta pertolongan. Tetapi ya pertolongannya itu ya dari manusia itu cuma hanya sesuai dengan hajatnya saja, sesuai dengan ya kebutuhan-kebutuhan saja. Jadi jangan terlalu bergantung dengan manusia. Kalau misalnya manusia tidak lagi memberi hadiah kepada orang lain, maka risikonya kita akan menjadi kecewa, merasa diri kita dizolimin ataupun ya kita dicuekin atau bagaimana. Karena itu perlunya kita kembali lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidup kita akan bahagia.
bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lagi mengharapkan pujian ataupun penilaian dari manusia. Dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita dalam berbagai macam urusan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Inilah tiga hal wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki lagi sholat kita. Kemudian kita perbaiki lagi lisan kita. Kemudian kita perbaiki lagi bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini itu pun juga berkaitan dengan wasiat takwa. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun juga cirinya salah satunya adalah selalu menjaga sholatnya, menjaga waktu-waktu sholatnya, menjaga waktu-waktu sunnah-sunnah sholatnya seperti tahajud maupun duha, kemudian juga menjaga lisannya ataupun mulutnya. Dan juga orang yang bertakwa ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku orang bertakwa di sini, kita akan mendapatkan karohmahnya dan juga terus meningkat takwa kita dari hari ke hari dan juga dari waktu ke waktu. Jangan sampai takwa kita terlantur disebabkan karena kesalahan diri kita sendiri, yang disebabkan diri kita akan menjadi lalai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahi walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'adzimi li wa lakum. Wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين
واتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.